Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng, gimana berada? Alhamdulillah, hari ini Daeng mau terbang lagi, tapi saya tidak kasih tahu mau kemana terbangnya. Jelasnya hari ini pesawat pagi mau ke suatu daerah, mau nguli sekaligus cari kopi gratis ya. Bagi teman-teman yang pengen ketemu Daeng, ikuti terus saja perjalanan Daeng di channel YouTube Daeng, nanti pasti akan tahu posisi saya sekarang di mana. Yang jelas sekarang di bandara tuh lagi nunggu pesawatnya isi bensin atau apa kali. Oke. Yang jelasnya tujuan saya ini mau silaturahmi ke salah satu daerah paling favorit. Daerah paling favorit dari yang terfavorit sebelumnya ya. Jadi saya mau silaturahmi, mau nyari kopi gratis sekaligus mau ya kalau ada yang bisa di-review gitu kan. Seperti apa keseruan lain nanti ikutin aja terus ya. Kita langsung check it out. Oke, sahabat Daeng, nah ini tadi cukup lama nunggunya, hampir 1 jam. Nah, sekarang kita sudah mulai di pesawat. Pasti teman-teman penasaran, Daeng mau kemana lagi nih? Pokoknya kita mau jalan-jalan lagi. Kita cari kopi gratis ya. Nyari kopi gratis di kampungnya, entahlah nanti di kampungnya orang apa kampungnya siapa, yang jelasnya saya mau ke suatu daerah paling favorit. Oh, ngantri orang ini. Tuh, ngantri. Seatnya dapat di 10D. Hai Mama, ada kapal terbang Mama. Kita mau terbang lagi Mama. Woi, banyak sekali kapal. Oke, saya mau langsung ngantri lagi di atas ya. Oke, sahabat yang alhamdulillah sudah di pesawat. Tinggal berdoa yang banyak buat persiapan perjalanan menuju kampung favorit atau kota favorit. Ini kota favorit Daeng nanti. Tuh ini. Tuh banyak cantik tuh. Dadadada no. Dadadada. Oh makup. Mamut tuh. Kita lanjut teman-teman. Mohon doanya mudah-mudahan perjalanan lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi di Makassar di jangan disebutin kotanya nanti pada kepo lagi. Pokoknya saya mau ke kota favorit saya. Kamera. Oke, Daeng sudah sampai di apa namanya? Di bandaranya. Di salah satu kota paling favorit Daeng. Sudah sampai gitu.
kita akan cari kopi gratis di sini ya. Nah, tadi tuh pesawatnya tuh ya, dan terbang lagi tuh. Terima kasih. Your attention please. Garuda Indonesia passengers on flight number GA641 leaving for Jakarta. Would you please proceed to the waiting room? 6. Thank you. Oke, sahabat Daeng, sudah sampai kita di kampungnya orang ini. Mau cari kopi gratis. Saya nggak tahu apa nama kampungnya. Penasaran kan, nanti kita bikin di video live streaming yang kalau sudah sampai di hotel. Mana barang-barang ini belum nongol. Belum nongol semua barangnya. Masih nyelip itu, masih nyelip satu biji. Tuh, belum ada nongol. Wih, Mandai. Dan sudah sampai di Mandai, keluar dari bandara. Kita masuk tolnya Makassar. Dede, dede. Oke, sahabat Daeng, saya sudah sampai di lokasi makan siang. Jadi sebelum istirahat, sebelum masuk hotel, saya mau makan dulu. Rumah makan Apong seafood ya. Karena sudah lama juga saya tidak makan di Makassar ini yang enak-enak, mumpung gratis. Kita langsung ke dalam, coba kepo-kepoin makanan yang ada di dalam. Ini kerapu ya? Bukan? Kerapu merah. Ini coba catat apa namanya ini? Itu pelumara ya? Ya, itu pelumara. Buat juga. Ini kerapu merah. Ini ada sendok. Cuma dibakar 3, ini 2. Ada anak-anak mau cuci. Wah, ini ada kepiting. Ini semuanya diikat pakai itu tuh, pakai tali itu. Bisa ngejepitnya. Ini juga nih. Wah, ini yang lebih gede nih. Wah, gede banget nih ini kalau ngejepit mah putus nih jari nih.
Ini namanya bukang. Tuh ukuran jarinya nih, dua. Hey. Kalau dia copot itu, itu dia mau ngajak ini. Tuh jarinya, ukurannya dia lebih gede daripada ini. Genggaman ini juga nih. Bangun. Ini banyak batu akiknya nih. Banyak batu akik. Banyak batu akik murai. Oke, sahabat Daeng, kita sudah pilih beberapa jenis ikan yang kita akan eksekusi hari ini. Jadi kita mau makan siang di salah satu restoran yang ada di Makassar. Ikan kerapu, ada udang, ada apa tuh pokoknya. Kita mau nikmatin dulu di dalam, mumpung ada makanan gratis. Ya, kita langsung ke dalam. Ya, saya di sini, Pak. Hah? Saya di sini. Enggak mau makan ente? Kita mau nyicipin makanan gratis dari Bapong. Ini ikannya sudah sampai. Ikan kudu-kudu. Ini ada kelapa, ikan kudu-kudu. Mana piringku? Pak, ini kembang karicanya saya. Ikan apa itu? Di situ aja. Pokoknya ditaruh di mananya pasti habis. Iya. Halo. Angkat teleponnya, angkat. Aduh, ngajar dulu nih, Pak. Tuh. Kangkung. Oke, Daeng mau madang dulu ya. Kita hajar dulu nih. Ya. Baru kita lanjutkan lagi nanti. Mumpung gratis. Ada cumi bakar, ada cumi. Kamu itu cumi bakar. Saya hajar yang rebus aja nih, mantap. Ya bang, sambalnya cobek-cobek nih. Tadi dagingnya doang diambil. Kulitnya dia. Minumnya es kelapa. Es kelapa muda sudah habis semua. Habis, ludes semuanya, ludes. Oke. Sahabat Daeng, perut sudah kenyang. Sekarang kita mau lanjut nguli. Bikin lupa utang. Oke, sahabat Daeng, sudah makan, sudah ngaso, sudah minum segala macam. Setelah ini kita mau lanjut jadwal nguli, baru saya akan perlihatkan beberapa keistimewaan nanti di beberapa hari ke depan yang ada di kota Makassar ini. Kita mau update karena waktu tahun lalu saya kesini kalau tidak salah. Ini mungkin banyak perubahan lagi yang perlu saya update perihal beberapa destinasi wisata mungkinkah, atau mungkin kuliner atau tempat yang ngasih asi yang ada di Makassar ya. Jadi kurang lebih dari satu minggu di sini sebelum melanjutkan lagi nguli di kampung halaman ya. Karena kebetulan kampung halaman ada dua.
ya. Kampung halaman satu di Makassar, satu di tempat istri pertama. Oke. Oke, ikuti terus perjalanannya Daeng ya. Jangan lupa itu di-subscribe semua 20 channel Daeng ya, biar Daeng makin kaya, makin tambah istri. Aduh, pokoknya makin sukses lah. Biar saya makin banyak berbagi ya ke semua wanita-wanita yang butuh belayan. Oke, kita nanti check out lagi. Kita lagi makan di salah satu restoran. Itu ada si Cinta, beliau itu yang kawal kita dari tadi tuh. Cinta namanya. Pecinta Lora, pecinta siapa tuh? Cikita Medi. Hai mama, Cikita Medi. Oh iya iya benar. Itu sudah mau habis tuh. Pokoknya mantap. Kita nanti lanjut lagi. Karena setelah ini kita mau nguli. Jadi nanti kita bikin lagi, kita lanjut. Tuh. Saya mau masukin dia tuh. Ini cintanya orang Makassar. Oke, sahabat Daeng. Perut sudah kenyang, sudah isi lambung tengah. Sekarang kita prepare untuk ke beberapa tempat yang ada di sekitaran sini. Setelah makan nguli-nguli baru muter-muter lagi. Karena sudah hampir rapi ya. Ini suasana terkini kota Makassar. Ini suasana terkini kota Makassar. Ini mobil yang saya pakai di sini nih. Tuh. Agak bagus mobilnya di sini. Kalau saya di Jakarta saya pakai pick up. Oh. Ini yang woy, masih panas. Di Makassar itu selama di sini saya pinjam punya orang tuh, punya teman. Kita pakai yang agak mirip. Oke, sama Daeng, setelah ini kita ada beberapa jadwal, entah nanti saya bisa nge-review apa enggak, tapi intinya bagi teman-teman yang lagi apa yang di Makassar atau lagi di Makassar mau ketemu sama Daeng, monggo silakan. Saya di Makassar itu kurang lebih ya sekitar 1 minggu 2 minggu mungkin ya. Mau nguli, mau keliling kemana-mana untuk nyari peluang rezeki atau mau silaturahmi lah. Nanti kita lanjut lagi, oke? Okay? Mantap. Itu tadi tuh. Rumah makan Apong.